langsung terkait kasus-kasus agraria yang ada di wilayah Malang, Malang ini termasuk Jawa Timur ya. Karena di Malang sendiri ada 8 kasus yang harus kita selesaikan. Tentunya ini bekerjasama dengan Kementerian KLHK dan Kementerian BUMN karena di situ ada tanah PTPN ya. Kita carikan solusinya tanah-tanah itu yang sudah diduduki oleh masyarakat. Dalam pengurusan PTSL, kemudian dalam pengurusan juga sertifikat mandiri itu tidak ada pungli. Semuanya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu saya di lapangan juga akan cek ke masyarakat, apakah dulu mengurus sertifikatnya ada pungli, kemudian bagaimana pelayanannya, itu juga harus saya sampaikan kepada masyarakat.